Yes, balik lagi di channel kami. Ini adalah motornya Mega Pro yang bulan lalu sudah saya tambal. Ini udah genap 31 hari. Intinya sudah dalam hitungan 1 bulan. Dia aman, tidak rumus lagi ya. Ini bekas tambalannya. Ini covernya sudah saya pasang. Aman, jadi saya pasang kembali. Ini yang sebelah kiri yang ada stopernya ya. Ini sebelah kiri dan kanan udah saya tambal. Tidak bocor lagi ya, aman. Kita lihat di bagian samping. Nah, ini ada satu ini tambalan juga, udah aman juga, udah 1 bulan. Ini tambalan 2016 yang di bawahnya. Ini yang tambalan baru 1 bulanan, aman. Boleh saya pasang lagi. Nah, bagi teman-teman yang tangkinya bocor, jangan khawatir. Cukup di amplas, kemudian ditambal pakai lem besi juga aman, tak perlu dilas. Kalau dilas sudah saya pelajari, sudah saya praktek, dia teropos. Rontok semua ya, karena platnya tipis. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi pengguna motor Mega Pro ataupun Tiger atau motor Thunder ya. Jangan lupa di like video dan subscribe di channel ini gratis, dan sampai jumpa di video berikutnya.